Pemirsa, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri segera mengusut tuntas pelaku teror bom yang ditujukan kepada pimpinan KPK. Tidak ada toleransi kepada pelaku teror yang mengintimidasi penegak hukum. Meski demikian, Presiden Jokowi yakin pemberantasan korupsi di tanah air tidak akan kendor oleh teror. Saya perintahkan langsung ke Kapolri untuk menindak dan menyelesaikan ini dengan tuntas karena ini menyangkut intimidasi kepada aparat penegak hukum kita. Saya kira nggak ada toleransi untuk itu. Kejar dan cari pelakunya. Tapi saya meyakini pemberantasan korupsi tidak kendor oleh teror-teror seperti ini. Ya.